di tengah tengah kehidupan yang rungsang dan sungsang, di mana orang-orang memulai mengalami erosi kepercayaan terhadap pemimpin, nilai-nilai hidup mulai tipis, penyebaran ketokohan Muhammad sebagai satu-satunya suri teladan yang menyeluruh harus dibumikan. Vitalitas perjuangan hidup anak manusia bernama Muhammad, seorang pemuda buta huruf, tidak lebih dari 20 tahun, mampu mengubah setengah belahan bumi dari kebudayaan jahiliyah menjadi beradab. Sejarah yang tidak pernah tertandingi oleh anak manusia manapun di atas bumi. Nabi Muhammad menjadi rujukan hidup bukan hanya seorang nabi. Ia seorang kepala negara, seorang pemimpin di pundak kanannya memikul kenabian, dan di pundak kirinya memikul pemerintahan. Dalam sebuah harmonitas ukhrawi dan duniawi, religitas menyublim sebagai wujud memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puja-puji kepada kekasihnya Muhammad sang rasul penghulu. Salawat Barzanji merupakan usaha mereaktualisasi nilai-nilai keislaman, tradisi maulidan yang kerap dilakukan di masjid, musola, langgar, suro sebagai ekstasi kecintaan yang demikian suntuk. Puncaknya muncul pengabaan seperti Al-Barzanji yang larut dalam esensi transendental dan hakikat kecintaan terhadap Muhammad, hingga terkesan melanggar batas-batas syar'i. Di dalamnya memuat pujian dan sanjungan suri teladan Nabi Muhammad. Syair Al-Maulid An-Nabawi karya Syekh Ja'far Al-Barzanji, Ibnu Syekh Hasan Al-Madani, Ibnu Syekh Rasul di tahun 1609 sampai dengan 766 Masehi. Terjemahan Subah Asa, skenario W.S. Rendra, adaptasi Yono Daryono, didukung 150 pemain dari berbagai unsur pekerja kesenian, kelompok musik asalam, kelompok rebana istiqomah Kelurahan Panggung, kelompok pengajian Miftahul Jannah Gebong Tengah, pelajar SMA Al-Irsyad, Madrasah Aliyah Negeri, SMA Negeri 1, dan pelajar SMA Negeri 3 Tegal, yang mengaji Ustaz Nurholis SMP Al-Hairiyah. Skenografi artistik digarap oleh Eko Tunas, artistik Wowo Legowo, pimpinan produksi Aryo Guritno Eskom, musik digarap oleh Bintoro Tanpo Aran dan Edi Safrudin, penata tari Andi Bimanirawan, penata busana Endang Supatni, penata panggung Agus Kusnandi, Roberti M. Azizi dan Lukman Jiwa, koordinator pemain Wahyu Sawi, Wahyu Oled, Damayanti, Priambodo, Bontot Sukandar, Rudi Item, Dwi Eri Santoso, Indu, Bambang Subandrono, Agus Suprin, Cipto Ajarunaja, para pelantun syair Diah Setiawati, Otot Sukandar, Ida, Selamat Ambari, Hinda, Hendi Altemes, Abid Sabarian, Pipitki, Yayu, Nurul Hamidah Abdurrahman, Rofi Alju, bintang tamu Kenzureda Rendra, sutradara Yono Daryono. Inilah Salawat Barzanji. Thank you.
kepercayaan lain dibuat untuk saling menyatakan kebebasan dalam melakukan syiar agama. Baik muslim maupun yang lainnya percaya, barang siapa menerima pimpinan Tuhan dan sudah masuk ke dalam agama Allah akan terlindungi dari gangguan. Kaum Quraisy dengan segala kecongkakannya datang berusaha mendustakan kerasulan Muhammad. Mereka tidak henti-hentinya mengobarkan pertentangan dan permusuhan. Maka ketika Rasulullah mengajak seraya mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang penghuni peringatan kepada kalian di hadapan azab yang keras, amannya sendiri aku tak hak menjawab. Sedangkanlah kamu Muhammad, kepada hal itukah kamu menyerukan? Wajahnya bagai nyala api, Abu Jahal membusukkan Nabi dengan umpatan dan nipu dan tukang sihir. Dengan gelisah Abu Lahab menunggu berita hasil perang Badar. Dia yakin Quraisy pasti menang dalam peperangan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sangatlah sakit hatinya mendengar berita itu. Dia pun mati. Kekesalan dan kekecewaan terbayang di wajah jenazah Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma
warahmatullahi wabarakatuh. Cinta manusia
manusia. Sedikit tinggi, putih memerah warna kulitnya. Mata menatap hitam bercelak, merah pipinya. Mata yang lebar, tebal dan rampak bulu matanya. Mulut mulia dan rapi detak gigi. Di kening luhur, purnama penuh memancar terang. Matahari pagi pancar merekah, hilang gemilang. Pangkal hidungnya membangun bentuk amat elok. Dadanya bidang pantas dan halus tulang pipinya. Pada alisnya rambut yang lembut melengkung jelita. Lurus mendongak, hidungnya molek, tegar dan kokoh tulang sendinya. Mulia bagai permata teramat wangi. Setiap mata menatap salut minyak kasturi. Tegak dan tegap, terlalu gagah bila berjalan, maka adalah Muhammad yang mulia. Lebih dahulu menyalam siapa saja dari rumpun apa saja, harum bekas jabatan tangan wangian surga. Adapun tanah, bila dijamah di kepalanya, taulah siapa gerangan yang menjamahnya. Selain dia, tak ada satu bulan bersinar terang. Telah berkata yang lukiskan sifat dirinya, bahwa tak pernah ada mata memandang tolok bandingnya. Manusia sederhana, rendah hati, karenanya mulia. Jauh dari sifat sombong, ganas, kejam dan dengki. Selalu sabar, pikiran terbuka, mudah diajak bicara. Dan Tuhanmu pun tahu bagaimana dia sebenarnya. Tuhanku harumkan harta dan mata.
kesimpulan dari berbuat kemauan. Iya, aku juga sama bocah. Bagai purnama di lingkung malam, ia berjalan jauh. Sedang Jibril serta Mikail mengantar patuh. Ketika itu di rumah kudus telah suci. Lalu Jibril mohon padanya untuk sholat bersama sebagai imam. Sedang mereka jamaah setia. Yang demikian karena mereka memang mengerti keutamaan yang diberikan Tuhan pemberi. Dan isanlah beliau mi'raj lebih cepat dari kilat, naik ke atas seluruh tubuh ke 7 tingkat, menembus batas. Sedang Jibril jadi pelayan kehadirat yang maha tinggi, menatap Irfan sepanjang busur panah jaraknya. Rupa Rahma
sufi menisik sobek jubahnya. Penabang teropah juga memeras susu kambingnya dan melayani ahli rumahnya dengan lembutnya. Disinggahinya orang yang sakit, disinggahinya pula orang melarang. Apabila mati, ia sebarkan kabar matinya. Jenazah diurus, dikafaninya. Ia terima orang tua yang pamer. Ia berjalan bersama para janda yang dihinakan, menutur para pria agar berbaik dengan mereka. Ia berjalan bersama hamba sahaya sopan dan lembut kepada mereka. Seluruh raja segan dan gentar menghadapinya. Ia adalah raja, ia takuti. Ia adil, sabar, dan merdeka. Bila ia murka karena Allah. Ia rela karena Allah. Dan beranilah ia murka untuk mencegah si aniaya. Bila berjalan bersama, ia suka berjalan di belakang sekali. Perantau yang utama. Adapun nabi junjungan kita sangat terampil menunggang kuda bagal dan unta. Tuhanku, Oh,
hidupkan kami dalam api. Hidupkan kami dalam api-Mu, ya Allah. Hidupkan kami dalam api-Mu. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah. Aku memohon kepada Engkau. Perbaikilah diri. Perbaikilah diri kami. Pimpinan tiap wilayah. Dengan ampunan mohon, muliakan penggubah syair yang tekun berpikir dan bersikir, sukar dinilai kadar harganya. Angkat karibmu ke bukit pasir yang paling tinggi. Tempatkan dia di kediaman dekat sisinya. Tunjukkan dia hakikat Engkau tak ada dua. Ampunilah. 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 Bebuyut kami, orang tua kami dan keluarga, kiai kami, para hadirin, saudara, penulis syair. Sempit dadanya dan para pembacanya serta mendengar kesemuanya. Satu salawat sepanjang hari, sepanjang nyanyi, riwayat Nabi dalam bahasa sastra mengganti setanggi indah mulia, gambaran lukisan pena mengalung leher unte berunte manik permata. Rangkaian Zainal Abidin menyulam titik, tinggal di dada para hadirin kekal abadi. Tuhanku, Tuhanku, harumkan arwah dan makamnya banyak hikmah berupa rahmat dan Yeah.
Tidak dapat
keduanya. Ku ambil dikit lantaran takut berkepanjangan. Cukup kalung di leher jenjang. Cukup indahnya. Kepada Allah dengan dayanya ku mohon tolong. Dengan kuasanya dalam perkara samar maupun terang, Tuhanku, Tuhanku, harumkan arwah dan makamnya. Wahya nikmat berupa rahmat dan ridhoan. Ardian, maka makhluk Muhammad bagus dan mulia, putra Abdullah, turunan murni Bapak Adnani, telah tersohor keadilan dan keagungannya. Sedang Adnan keturunan putra Ibrahim.